Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johnny Komando di channelnya Johnny Travel Vlog. Konten saya kali ini mau mereview mobil box pendingin. Box pendingin itu ternyata bisa digunakan buat tidur, dalam boxnya itu ya, bisa seperti hotel berjalan kalau posisi lagi tidak ada muatannya. Hari ini saya mau menunjukkan seperti apa sih dalam box mobil freezer atau mobil pendingin. Jadi simak terus videonya. Nah, ini saya berada dalam kabin ya, belum berada dalam box karena saya itu mau manasin AC-nya dulu supaya dingin buat tidur enak nyenyak. Jadi mobil box itu kalau lagi, maksudnya mobil box pendingin itu kalau lagi kosong nggak ada muatannya itu bisa buat istirahat. Saya sebagai supir ekspedisi itu sering keluar kota dan tempat istirahat itu seadanya, dan jadi saya memanfaatkan box saya itu buat istirahat karena ada fasilitas AC-nya dalam box itu ya. Nah, jadi ini tuh ada digital AC ya, digital AC ini Thermo King. Saya menggunakan AC Thermo King SP600, digitalnya seperti ini. Cara mengoperasikannya tuh, nih tombol ini, tombol on off. Ini tombol ini dua ini buat nyeting suhu naik turun, dan cara menyetingnya itu seperti ini. Kita nyalakan dulu. Kita nyala, tampilannya seperti ini. Saat ini suhu plus 28,5 derajat Celcius. Dan untuk cara menyetingnya itu tekan tombol panah berwarna hijau, lalu geser ke sebelahnya ini. Nah, kalau sudah berkedip gini bisa disetting atas buat nurunin suhu, bawah buat naikkan suhu. Jadi seperti itulah cara menyetingnya. Apabila sudah sesuai apa yang diinginkan, misalkan mau disetting minus 18, oke, udah di angka minus 18, lalu tekan lagi tombol ini. Nah, tinggal tunggu. Nah, nanti lama-lama dia akan turun. Dan kalau untuk tombol ini, tombol defrost manual. Misalkan suhu ngeblok atau di sini, digital sini itu ada menunjukkan angka tuh diem, nggak gerak, nggak naik, nggak turun, maka pencet tombol ini supaya defrost. Jadi seperti itu. Itu untuk cara pengoperasiannya. Oke, sambil nunggu boxnya dingin, saya mau ngapain aja lah. Oke, jadi istimewanya mobil freezer atau mobil pendingin itu kalau keadaan kosong di dalam box itu bisa buat istirahat, dan untuk suhu bisa disetting minus kedinginan plus 16 aja sudah cukup dingin, dan itu bisa tahan sampai satu malam ya. Jadi nyalakan mesin, tunggu sampai di digital itu menunjukkan angka 16 derajat Celcius, matikan. Nah, siap buat istirahat atau buat tidur, dan waktunya itu bisa nyampe satu malam. Setelah dimatikan nggak perlu dinyalakan lagi, itu bisa nyampe pagi ya. Jadi istimewanya mobil ini tuh seperti itu. Malah di dalam kabin atau ruang pengemudi itu nggak ada AC-nya. Jadi lebih istimewa dalam boxnya. Untuk yang nanya, Mas, itu boxnya itu terbuat dari apa?
suatu saat kalau saya main ke karoseri, entah itu servis, saya akan mereview proses pembuatan box pendingin ini. Oleng, Sam! Sam, Oleng, Sam! Oi, Oleng! Oi, Oleng! Oleng, Sam! Woi! Wih, 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 wih! Nah, seperti inilah keseruan saya kalau lagi ngantri muatan ya, apa aja. Ini saya tuh berada di Pelabuhan Tegal ya, ngantri muatan. Dan ini mobil-mobil pendingin ini ngantri muatan semua. Itu mobil tuh ada di mana-mana. Sampai parkir di mana-mana bergeletakan mengantri muatan. Dan saya juga enggak tahu ini muatnya kapan. Nah, ini mobil ini boys nih pernah direview salah satu YouTuber nih, pernah masuk YouTube ini. Di sini ada berapa unit? Kendal Beribadat, Semarang Hebat. Nih kita mau persiapan molor di kamar. Tikarmu di. Tadi kalau kalian nanya, Mas emang nggak bau ya tidur dalam box? Biasanya kan muatnya ikan, daging. Ya pada intinya ya setelah selesai muat bongkar beres ya kita cuci dalam boxnya karena sangat bermanfaat buat istirahat, jadi seperti itu. Kalau untuk masalah bau mah udah biasa, supir kena bau itu udah biasa, kalau nggak bau ya di hotel, jadi seperti itu. Oke, ya beginilah nasib supir ekspedisi kalau tidur ya. Untungnya kita tuh mobilnya sedikit istimewa ya, ada AC. Jadi dingin, tidur pun nyenyak, apalagi malam tuh tidur gak ada nyamuk kalau di lembok. Daripada tidur di dalam kabin, mending di dalam box. Jadi seperti inilah tidur kita. Yang penting persiapan tikar sama bantal udah cukup nyenyak. Tidur dalam box itu rasanya seperti hotel bintang 12. Oke, jadi seperti itu kisah apa ya? Kisah sniper box pendingin. Jadi kalau lagi nunggu muatan ya gini ini, begini lah. Intinya begini, nggak begitu. Dan untuk suhu itu bisa tahan sampai 1 malam. Dan ini sampai besok pagi nggak usah dinyalain lagi, aslinya udah tetap dingin. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.